Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Rizal. Banyak orang yang ingin mengamalkan amalan atau doa, baik mantra maupun doa maksud saya, itu tanpa adanya tirakat yang memberatkan, tanpa adanya puasa yang memberatkan. Jadi mereka hanya ingin mengamalkan amalan saja. Apakah bisa kan? Tentu saja bisa, asal dengan catatan Anda tetap melakukan ibadah wajib Anda. Jika Anda muslim, tentunya Anda wajib untuk sholat lima waktu, atau ditambah dengan sholat sunnah seperti sholat hajat dan sholat tahajud. Anda bisa maksimalkan dengan itu. Jadi Anda tidak perlu melakukan tirakat yang memberatkan. Anda cukup untuk tetap wajib untuk ibadah wajibnya tetap dilakukan. Dan Anda bisa mengamalkan amalan ini untuk Anda gunakan untuk memikat, untuk istilahnya orang bilang itu pelet, kepada orang yang dituju. Jadi ini real tanpa adanya puasa, tanpa adanya tirakat. Dengan catatan Anda wajib melakukan ibadah wajib Anda. Bila Anda muslim ya, Anda sholat lima waktu dan ditambah dengan sholat sunnah bila perlu untuk memaksimalkan energinya. Ya, mantra ini adalah mantra Jawa. Baik Anda yang sekarang berdarah Jawa maupun tidak, Anda bisa juga untuk melakukan amalan ini. Amalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek ajiku siratu reksa. Reksana sukmo si jabeng bayine. Sebut nama target. Tak tepuk jiwa ragone. Ketuto marang aku. Kantil banjur jiwa ragone. Nah, itu adalah mantra untuk pelet yang bisa Anda lakukan tanpa tirakat, tanpa puasa, dengan catatan yang tadi ya. Jika Anda tidak ingin repot, lebih simple, Anda cukup melakukannya. Caranya bagaimana? Tentunya ada tata caranya. Setelah Anda sholat wajib atau sholat fardu ya, Anda amalkan ini sebanyak 7 kali bila perlu, ataupun 3 kali juga boleh, dengan niat dan membayangkan wajah si target. Benar-benar Anda bayangkan, memohon, benar-benar memohon dengan niat, supaya apa, hati dan pikiran Anda itu sesinkron, sehingga menjadikan energi yang kuat untuk bisa menjadikan hajat Anda terkabul, seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya berikan di video ini bermanfaat, dan jangan lupa Anda subscribe supaya apa, Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai pengasihan pelet dan rumah tangga dan lain-lain. Saya Kang Rizal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.